Sama-sama sama ni, correct. Even Mara Kemas baru semalam kita live kan, and then siapa nama Sulah Zara? Okay, itu bukan kita buat. So kita fokus pada government sector. So syarikat kami merupakan Malaysia Berhad di Cyberjaya. Okay. So saya juga merupakan panel penasihat fakulti Universiti Tenaga Nasional Tupi Unitan lah. Right? So first time. Okay, kenapa WordPress? Okay, why WordPress? Because sekarang ni kita ada a lot of CMS, banyak CMS. Kita ada Joomla, kita ada WordPress, kita ada let's say Expression Engine and so on. So kenapa WordPress? Okay, first of all, kita sebagai developer ataupun menggunakan pada laman web, pada laman government, kita nak something yang mudah untuk development and mudah untuk development. That's the dua key penting untuk KPI kami lah. So satu lagi adalah WordPress merangkumi daripada 32 laman web di seluruh dunia, 32%. So that's mean kalau ada anything problems or bugs dalam WordPress, just post dalam forum kalau tak ada developer lah. So insyaAllah dia akan some community akan help untuk settlekan the issues lah. Okay, and then kita pernah menggunakan Livefree and everything. So based on our experience, WordPress sangat-sangat mudah untuk digunakan. Satu, mudah untuk development. Second, mudah untuk di manage. Maksudnya untuk daripada kita kebanyakan daripada government agency. So untuk sensitive OT atau transfer of technology, so kita senang untuk lakukan latihan dan sebagainya. Because dia user friendly dan kebanyakan tak lebih daripada 3 clicks untuk buatkan satu-satu benda lah. Right? Okay. Satu lagi WordPress ni dia mudah untuk di integrate. So daripada WordPress kita gunakan API, dia gunakan REST API. So untuk kita buat dalam bentuk normal web apps, dia juga memerlukan requirement yang orang kata taklah terlalu tinggi compare to let's say kalau saya boleh bagi example dekat sini, kita gunakan Livefree Java based. So dia punya requirement is totally tinggi lah. Right? Okay, sektor kerajaan. So dalam sektor kerajaan ni dia ada special sikit because of kita ada, saya letak kat sini dalam 5 lah. Tapi the first yang paling special adalah kriteria. So siapa yang pasal dengan kriteria kerajaan? Tak biasa, okay. So kriteria dalam kerajaan ni dia ada kriteria. So dulu dia panggil MGPWA, kemudian dia panggil PROP, dia panggil mampu. And then second adalah pembangunan, deployment, keselamatan dan penyelenggaraan. So saya pergi kepada first adalah untuk kriteria. Okay. Semua website ataupun portal kerajaan dia akan dimonitor oleh satu badan yang yang dipanggil mampu. So mampu ini telah keluarkan kriteria di mana guideline untuk membina laman web atau portal untuk government. So rasanya sekarang ni dah masuk tahun ke 9 atau ke 10 kriteria tersebut. So tapi dia dah rebranding banyaklah. Okay. So setiap kriteria ni dia akan bertukar selama setahun ataupun 2 tahun. So setiap, boleh katakan average 2 tahun, dia akan bertukar pada kriteria baru lah. Okay. So dalam kriteria ni, dia daripada start A lebih kurang sampai ada 40 kriteria kita kena follow. So that's the unique about government sector. Sebab tu kadang-kadang kita pergi mana-mana government sector, kita tengok sama je, ada A plus, ada kala ni, ada kala ni. Sebab untuk laman web kerajaan, kita terpaksa follow the criteria. Sebab satu lagi mampu akan menilai kata apa website ni, dan dia akan bagi star rating. So every year dia akan keluarkan senarai laman web government mengikut pada ranking lah. Sebagai contoh, satu yang paling berkata paling tak okay, and then five star adalah yang paling okay. So this criteria sangat-sangat orang kata government sector takut lah. Because dia adalah KPI kepada kepada jabatan tu sendiri, KPI kepada KSU, bukan biasa lah. So daripada KSU ni, so kalau katakan dia drop ataupun dapat 4 star, so selalunya dia selalunya ketua pengarah dalam satu agensi kena menjawab pada KSU. So that's why how critical kata apa star rating ni. Sampai ada setengah klien tu bagi tahu this star rating ni dia lagi takut daripada result SPM anak dia. So that's how serious. Because tak dapat 5 star, dia akan terus pengarah ke manggil.
kenapa tak dapat 5 star dan sebagainya. So kalau nak membina laman web untuk kerajaan, make sure this fulfill untuk kriteria ataupun keadaan yang mampu. So kriteria itu semua still boleh masuk pada laman web mampu. So dalam tu dia ada berkeliling, dia ada berkenaan dengan kriteria dan sebagainya. So kalau as a developer yang ada contract dengan government, please follow this kriteria. Kalau tak nanti, kalau tak dapat 5 star, nanti banyak benda nak kena menjawab. Kita pun dah pernah temui dan believe me, tak nak pergi dah. Banyak kena menjawab, right? Satu adalah pembangunan. Kenapa kita di Rocket Web menggunakan WordPress? Satu, dia fleksibel. So sekarang ni version 5.0 akan keluar Gutenberg. So untuk kita buat satu website, portal the government, satu lagi portal government, dia ada special requirement dia. Different agency, different requirement. Tapi dengan menggunakan WordPress, sebab dia flexible, dia team dan juga separatekan team dan juga plugin. So kita boleh follow requirement daripada government. Dan untuk membina kebanyakan team ataupun plugin, tak lama. Because cara development dia adalah simple lah, berkatakan. Okay, satu, yang kedua adalah jimat cost dalam pembangunan. So kita ada lebih kurang dalam 30 to 40 client base. Kebanyakan kita boleh gunakan function yang sama. Tapi kalau katakan ada requirement yang lain, so kita akan develop. Kebanyakan kita develop in-house dalam kita punya development. Second adalah, third adalah WordPress adalah mobile friendly. So when we talk about mobile friendly ni, sekarang ni kita tengok based on analytic statistic, kebanyakan the apa user punya behavior dah bertukar. Kalau dulu kita banyak access website portal government menggunakan desktop ataupun PC, tapi sekarang kalau kita tengok by statistik, kebanyakan dah bertukar daripada desktop kepada mobile. So daripada sini WordPress memang dah, daripada I think about 1 year or 2 years ago, dia dah support untuk responsive design. Sekarang ni move to PWA dan sebagainya. So untuk mobile apps, untuk mobile friendly, tak ada masalah dengan menggunakan WordPress ni. Dan of course satu lagi, yang ni saya rasa government suka dan kita pun suka, dia ada open source, it's free. Okay, sebab before this kita ada expression engine, kita ada Liferay, kita ada JBoss. So kebanyakan CMS lain dia ada license lah. And then disebabkan sekarang government pun ada kekangan bajet. Betul apa ni? Kekangan bajet. So kebanyakan dia move pada open source punya teknologi. So open source ni ada pro and cost juga lah open source. Okay. Tapi yang paling penting ia ada percuma. Okay, so boleh saya proceed, right? So yang ketiga adalah deployment. Okay, kebanyakan yang kita gunakan WordPress, kebanyakan komponen-komponen yang kita gunakan adalah juga daripada open source. Sebagai contoh, LAMP style, kalau biasa tahu pasal LAMP, Linux, Apache, masih kebolehan PHP. Tapi sekarang mungkin dah ada yang sedang menggunakan engines dan sebagainya. So keperluan dia adalah minimal, dan juga untuk kos pembangunan juga adalah minimal. Okay, dia mudah dengan configuration dengan deployment. Sebab satu WordPress ni dia terkenal dengan 5 minute installation, dan dia step untuk buat installation WordPress tak lebih daripada 3 step. Install, masuk pada server, set up database, and then click next, go to go. So that's how easy untuk WordPress untuk kita deploy. So tidak kira di mana, sama ada kita gunakan cloud ataupun physical server dan sebagainya. So untuk dapatkan requirement, untuk requirement untuk WordPress adalah minimal lah. Right? Dan keempat adalah faktor keselamatan. Okay, kat sini actually banyak isu berkenaan dengan WordPress. Ada yang kata WordPress tak secure compared to another CMS and everything. But for me, kita dah gunakan ni lebih kurang dalam sektor government bukan 4 to 5 years. Setakat ni alhamdulillah it's secure. Sebab selalunya yang tak secure adalah bila WordPress itself tidak diupdate. Bila version lama ataupun plugin lama, itu memang orang kata apa, terletak kepada mobile lah. Tapi kalau katakan kita buat maintenance yang untuk gunakan, kita selalukan update, because updates dalam WordPress sangat-sangat senang. Tapi kena ingat satu, jangan buat pada production server. Sebab selalunya seperti kadang-kadang kekangan bajet daripada government, dia selalu buat production server. So anything happen, anything wrong, terus satu site down. So apa yang kita advise, at least
cuba try pada developer server yang requirement server tu hampir sama dengan production. Because kadang-kadang bukan semua, especially kalau WordPress 3.0 something, sekarang nak buat pada 4.98 so daripada 3 to 4 something, banyak update yang telah dilakukan. Tapi kalau katakan kita buatkan development dulu, so anything kalau smooth baru kita akan masuk pada production. Okay, itu the safest place ataupun methodology yang paling senang untuk kita buat faktor keselamatan. Dan juga WordPress juga tapi kebanyakan saya notice tak ramai yang menggunakan two-step verification. Selalunya bukan, sebenarnya actually tak ada bayar pun, just free. So kita, dalam WordPress kita ada Google authentication, so kita boleh install pada kita punya mobile app. So every time kita nak login, dia akan bagikan kita macam tag punya code. So kita just gunakan tag code untuk kita login. So that is the simplest way untuk securekan, because attacker selalunya akan attack WP-admin punya part. So kita cuba securekan WP-admin, and of course another part yang lagi details kita boleh discuss nanti lah, mungkin dekat belakang dulu. Alright, penyelenggaraan. Okay, untuk penyelenggaraan, actually kita ada beberapa things dulu. Macam saya katakan tadi, WordPress senang untuk develop dan juga senang untuk, actually senang untuk manage. Tapi somehow still ada security issues dan sebagainya, bug sana sini because of tak ada penyelenggaraan. So basically benda yang paling penting adalah first of course weekly backup or weekly backup dan sebagainya. Because backup ni lah, kalau anything happen, kalau tak jadi macam saya katakan tadi dekat production, anything happen, so kita boleh revert balik pada yang lama dan sebagainya. So untuk memasuki ni semua file WordPress, selalunya dalam WordPress itself, kalau kita masuk dalam desktop, dia akan tunjuk yang mana yang perlu diupdate, version apa yang perlu diupdate dan sebagainya. So basically kalau katakan webmaster yang menjaga portal ataupun website, basically dia tak perlu ada technical skills ni. Because like I said, kita ada lebih kurang dalam 20 plugin dalam tu. Kalau dia kata update, ada 12 plugin yang belum diupdate, so kita boleh terus update. Even WordPress itself, version dia kita boleh update kat situ. Dan yang paling saya rasa yang paling tinggal kat sini, yang paling mustahak saya rasa adalah security release. So di mana kalau katakan WordPress tu ada bugs, major bug dan sebagainya, dia akan keluarkan security release untuk maintenance. So dekat sini, ini adalah major untuk kita update. Sebab kadang-kadang security release ni dia akan update without bagi acknowledge kepada webmaster, because ianya adalah critical. Okay. So optimalkan bekalan data WordPress anda. So dalam, of course kalau kata dalam sektor government, because daily yang masuk, because kita maintenance, kita ada buat certain government agency yang huge bilangan orang masuk. So daripada situ kita akan simpan log banyak file lah, especially kalau kita ada, kita installkan statistik secara online ataupun, sebab semua ni akan disimpan dalam database. And then semua information kementerian, especially kementerian kita ada sebuah harga tender dan sebagainya, so kebanyakan dia akan simpan dalam database. So nak tak nak, selalunya kita buat, kita recommend every quarter. Every quarter kita akan buat database clean up, yang mana tak perlu kita delete, yang mana yang kata agak besar, so kita reducekan, kita optimaskan database. Because database com ke website tu. Okay. So jalan ni ujian prestasi. So ujian prestasi ni, I think banyak ada WordPress plugin yang mana dia akan tengok performance dalam bentuk plugin, performance dalam segi SEO, performance dalam segi server itself. So dari situ kita boleh check performance kita, yang mana yang katakan slow dan sebagainya, so kita boleh tweak dia untuk dapatkan ni lah, dapatkan yang paling optimize. Okay, saya mark semula log keselamatan WordPress. Okay, dalam WordPress dia ada satu log file. So tapi yang ni yang jarang sekali orang tengok, tapi saya rasa yang paling kritikal adalah log file tersebut. So di mana ada error-error dan sebagainya, dalam log file tu akan tunjukkan lah. Alright, yang mana ada error dan sebagainya. Okay, saya rasa ada apa-apa soalan berkenaan dengan
Bukan ada kawan press. Because kalau kata right now, pada satu kerajaan lah, I think. Atau anda lama pakai WordPress dekat, dekat agensi? Baru juga. Baru juga kan? Eh? Daripada agensi? UPSI. UPSI, oh si. Alright. So, memang daripada government tak ada lagi kan? Kat sini. Kebanyakan developers. Okay, right. So, based on kita punya experience, yalah, of course, satu, kita dalam event WordPress, so saya tak punya apa di CMS lain. Okay. So let's say maybe dia buat untuk jumlah, so kita akan puji jumlah lah pula. Tapi that, because right now I think the most flexible CMS dekat sini yang kita ada, yang telah kita gunakan adalah WordPress lah. Okay. Because dia user friendly, based on development, based on user dan sebagainya. Because kebanyakan, kita kena satu lagi, kita kena tahu kebanyakan government government staff yang handle website portal is kadang-kadang bukan semua IT trained pun. Kebanyakan yang kerani-kerani or something, because of dia kena jaga website, so dia kena jaga. So kalau kita ada something yang complex, sebab itu mungkin saya boleh share, kita gunakan CMS apa ni? Javabase LiveRate. Okay, kita gunakan LiveRate. LiveRate actually is a very powerful CMS, CMS ataupun portal lah. Tapi because of dia punya function tu banyak. Because kalau untuk government sector, dia hanya nak gunakan CMS je. So CMS is about 20% daripada LiveRate itself. So dia akan jadi complicated, dia akan jadi cluttered. So untuk manage LiveRate, dia perlukan technical person. Tapi untuk WordPress, kita hanya perlukan ada, bukanlah technical, tak technical sangat, just ada orang untuk monitor. Because everything is by click-click, kalau kecuali kalau kita nak in-house development lah. So kalau kata satu lagi yang mungkin masa Malaysia, let's say kalau LiveRate tadi, satu, dia ada cost lah. Second adalah dia ada banyak function. Tapi kalau sebagai metodologi yang kita gunakan, kalau kita dekat kampung, kenapa perlu pakai Ferrari? Baik kita pakai kereta biasa. Because kereta biasa ni pun still boleh jalan tanpa ada lompok-lompok semua, kita berdentah je. Tapi kalau kita dengan Ferrari, memang kita pening kepala lepas pandemi lah. Alright? So ada apa-apa soalan? I think saya pun paling cepat dulu. Selalunya macam tu lah. Kadang-kadang ni just contoh certain-certain agensi lah, bukan semua opsi. Saya say advance tu. Okay, certain-certain agensi dia kata dia nak buka, tapi actually dia tak tahu sebenarnya dia nak apa. Okay, dia kata dia nak jumlah is open store, dia nak dropper, dropper is open store juga lah. Dia nak WordPress, WordPress pun apa ni, open source juga. Tapi dalam government sector, yang saya rasa yang untuk open source yang strong dekat government sector adalah jumlah dan juga WordPress. Kebanyakan agensi gunakan jumlah dan kebanyakan gunakan WordPress ni lah. Tapi selalunya the way yang kalau kita buat, kita akan first, kita akan present comparison lah. Kita ada jumlah, kita ada apa ni, WordPress. Dan satu lagi kita akan buat macam lebih kurang demo. So demo saya, because selalunya jarang vendor ni rahsia lah kot. Jarang vendor yang buat demo pada agensi yang terus buat demo. So kita akan tunjuk WordPress, how easy it is untuk kita manage WordPress. Because kita tahu kebanyakan government agency dia quite busy untuk tengok-tengok benda technical ni. So bila kita demo kan dia how easy WordPress is, so dia akan tengok selalunya, okay, orang kata senang lah. Okay. So menjawab ke soalan tu? Okay. Ya tuan? Oh tak jadi? Okay. Ada soalan? Ah, ya. Soalan berkenaan dengan guideline that's been published by Mahfud. Yes. I want to know your opinion on that guideline, because how that guideline can, you know, to help developer, especially front-end designer. Sebab kita tahu guideline tu dia ada several 40, right? 40 criteria kan? Macam mana this guideline, does it inhibit creativity in terms of front-end designing? So, what's your opinion?
Mungkin saya boleh menjawab dalam dalam dua pandangan anda. Okay. First, sebagai developer, saya boleh katakan this guideline from mampu dirasa kita lah, sebagai berapu lah. Berapu, because of, macam ni tau. Dia ada lebih kurang dalam 40 guideline yang dikeluarkan. Dan 40 guideline ni semua daripada kecil-kecil sehingga untuk besar-besar guideline lah. Okay. So untuk develop benda tu daripada start from zero, banyak benda yang kita kena tengok. Dan actually kadang-kadang benda tu tak dipakai pun di dalam guideline tu. And then satu lagi as a developer dan juga slash designer slash front end developer, benda tu akan limitkan kita punya creativity. Kalau tak percaya, tanya nama saya. Okay. Because bila ada guideline ni, everything nak kena ada kat depan, nak kena ada okay itu bagus lah, nak kena tukar colour contrast and everything. So benda tu kadang-kadang akan jadi kelantan dan berserabut. Okay. Sebab kalau kita tengok pada history dia pun, dulu guideline ni dikeluarkan oleh Brown University daripada profesor nama apa tak. Okay. So actually dia tak adalah sekomplikasi tu. Sebab sebenarnya guideline tu adalah memudahkan user, orang orang biasa untuk masuk pada website untuk cari access information. Tapi sekarang guideline tu dah, saya rasa boleh dikatakan sebagai overrated, bukan overrated lah, dah melampau. Because kadang-kadang macam newsletter, everything orang tak pakai pun. And then kadang-kadang benda kecil, sebagainya tu saya boleh share macam email. Kita ada stock directory email, dia kena ada macam saya Arif Alias mara.gov.my sebagai contoh. So kita tak boleh letak mara.gov.my because dia kata kalau kita letak kat situ dia akan menyebabkan spam. Okay, kita agree. Tapi dalam masa sama, cuba kita imagine user yang biasa, kalau kita letak Arif saja tak ada mara.gov.my, satu dia akan confuse mana emailnya. Second, kalau dia recommend untuk kita letakkan image, so kalau macam-macam dia nak copy pun tak dapat because of image. So benda-benda tu actually menyusahkan user tu balik. So benda this kind of things yang saya rasa yang agak benda yang kecil tapi menyusahkan user balik. Okay. But another perspective from a company dan juga from the government sector, benda ni as a company bagus lah because semua orang boleh buat benda tu. So kita boleh more money. Right? Tapi dalam masa yang sama, ada juga kriteria-kriteria yang sangat-sangat berguna pada user lah. So, sebagai satu lagi mungkin saya menjawab pada Puan tadi, kebanyakan apa yang kita buat, kita cuba lari daripada typical government website. Saya rasa saya dah tengok UPSI, so UPSI pun lebih kurang dia nak cuba cari sebab dia university punya institution. So dia nak cuba lagi daripada government punya design, typical design. So kita dalam WordPress kita boleh buat banyak benda tanpa meninggal, tanpa orang kata apa, tinggalkan this criteria. Because sekarang criteria sekarang ni semua kita buat submission online. Kita just bagi screenshot, kita pergi URL, kita submit. So even kalau cuba masuk pada Istana Budaya, so kita criteria tu still ada, cuma kita hidekan dia. Okay, sebagai contoh dalam WTC kita tak ada terpampang kat luar tu. Nak tengok WTC kita klik baru dia akan appear. Macam sebagai contoh berita terkini, pengumuman, benda yang something government, typical government yang saya ada. So kita buat dalam bentuk image, bila klik boleh terbuka. So still kita boleh buat, kita boleh buat ikut pada orang kata apa kriteria tadi. Tapi kita boleh hidekan dia. Still benda tu ada. Tapi kita tak, dia tak biar macam typical lah. Sebab kita dah buat dalam banyak agensi dan still alhamdulillah still ada remain 5 star lagi lah. So okay, so see you later macam tu lah. Ada soalan lain? Oh, okay. Okay, abang dulu lah, it's okay. Yang tarik ini? Ya. Yeah. Siapa yang bagi? Dan, okay. Maksudnya dia kira dari kriteria tu ke dia ada? Star rating ni dikeluarkan, itu soalan dia satu eh. Okay. Kriteria ni dikeluarkan daripada pihak mampu. Mampu adalah agensi government yang akan monitor, actually dia sebagai backbone untuk government, untuk IT industry, especially government sector. So mampu ni akan keluarkan dia punya list. Sebelum pada ni dia work together dengan MDEC. So dia akan keluarkan kriteria ni. So tapi kata since last year MDEC dah tarik diri, so mampu keluarkan dia punya kriteria lah. So kriteria ni yang akan define dia tu akan dapat berapa star. Sebagai contoh dalam 40 tu
So agensi ni dia hanya comply contohnya sebagai 20 blok daripada 40. So mungkin dia dapat 3 star. Kalau dia boleh fulfill 40 semua, so dia akan dapat 5 star lah. So result ni macam mana dia kira, terpulang pada mampu. Sebab kadang-kadang ada juga yang semua agensi dah fulfill, tapi bila keluar result dia dapat 4 star. Tapi biasalah mampu akan kata macam-macam. So still mampu akan menang lah. Tapi kalau boleh kita fulfillkan the whole criteria atau 40 ni. Dia 40, kadang-kadang 36, dia selalu macam tu lah. Dan saya rasa yang tak takdir juga kadang-kadang, sebagai contoh kriteria ni, sebagai contoh macam newsletter tahun 2016 ada, 2017 tak ada, 2018 tiba-tiba dia muncul balik. So bagi government agency, sebagai contoh macam dia tak ada developer, so dia hire vendor. So benda ni adalah cost. So bila ada cost, dia kena bayar vendor. Tapi sebenarnya benda tu benda yang sama je. Dia macam ada tahun ni, tahun depan tak ada, tahun nanti ada satu lagi. So benda-benda yang saya kata merapu tu, because kalau betul-betul nak buat guideline, buatlah guideline betul-betul, mungkin kita boleh gunakan, kita boleh revise every 5 years or 10 years. So, tapi on developer punya side, of course lah, bila ada banyak changes ni, kita banyak beri kepada klien lah kan. Okay, but menjawab ke? Daripada kosmetik daripada objektif. So maksudnya kosmetik ni, saya tak suka kalau biru lah, saya nak kalau merah. So benda-benda yang kecil-kecil tu, kalau kita gunakan third party untuk kita susah, kita orang kata apa, kita develop lah. Sebab banyak benda yang kita kena customize code orang. So better than kita buat kita punya code sendiri. Kalau katakan dalam kriteria mampu, ada a few yang kita boleh pakai. Macam saya kata tadi, macam newsletter, kita just register MailChimp, dia setengah-setengah untuk berita pengumuman semua dah banyak untuk post yang kita boleh customize and everything. Tapi let's say macam tender lah, seorang ke staff directory, yang tu kita akan buat sendirilah. So kalau menjawab soalan ni, dia depends pada requirement. Tapi kalau kami as a syarikat yang buat ni, kita kebanyakan kita develop sendiri. Okay? Yeah. Dia sebenarnya okay. Soalan tu apa? Bagus soalan tu. Actually WordPress dia senang, tapi kadang-kadang requirement tu berbeza. Okay, sebagai contoh saya boleh share macam sebagai contoh satu project kami. So dia ada specialist lah. So untuk buatkan this module, so kita kena gunakan lebih daripada, selalunya untuk satu agensi kita gunakan lebih kurang dalam, kita ada lebih kurang dalam 4 resources, 4-5 resources, termasuklah satu developer, designer, content, uploader dan sebagainya. So kadang-kadang ada specific requirement yang lain daripada yang lain, sebagai presiden marah lah. So dia ada, because dia ada ramai target user, so kita kena specifikan this target kita bukan A, this target kita bukan B. So development time kita akan ambil lagi masa lama. Dan satu lagi, modul-modul tu memang fully customize. So kalau tak ada fully customize, dia akan ambil masa lama dan juga ambil resources yang banyak lah. So that's why lah, kadang-kadang even kita buat WordPress, tapi cara kita nak implement dia berbeza. Requirement berbeza. First of course lah, mana-mana untuk development pun kita akan tengok requirement. Tapi based on kita punya experience yang senang untuk deploy dan senang untuk sebuah kita buat plugin, dengan menggunakan WordPress lah. Sebab based on documentation, based on cara nak develop this plugin, sangat, boleh katakan senang lah. Bukan sangat-sangat senang, tapi boleh dikatakan senang.
may have. Okay. Just like share.